Ya, maknanya kita akur dan menghormatilah apa juga keputusan yang dibuat oleh Menteri Pengangkutan dan kita akan bersamalah menjalankan sebab tugas harian kita. Sebab saya memberi perhatian kepada penugasan trafik ini kerana pegawai dan anggota jabatan saya lah yang tiap-tiap hari berhadapan dengan kenderaan di jalan raya. Jadi kita akan lebih apa kata lihat perkembangan tu nanti dan kalau ada maklum balas ataupun masa-masa nanti mungkin saya boleh berbincang dengan pihak JPJ untuk dari masa ke semasa untuk kita memperbaiki lagi penugasan kita.